Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tonton dan simak channel Cak Yudi Channel, dan malam ini Cak Yudi Channel mau ngasih tip tutorial cara mijit refleksi kaki, atau mungkin sahabat dan dulur-dulur Cak Yudi Channel punya keluhan, mungkin kakinya sering sakit atau kebas atau mungkin linu-linu. Jadi simak tutorial Cak Yudi mijit refleksi di bagian telapak kaki. Monggo dulur-dulur simak Cak Yudi Channel bikin tutorial tentang pijat refleksi. Jadi di malam ini kadang-kadang mungkin kaki panjenengan semua di rumah mungkin sering kebas atau mungkin linu-linu. Monggo trik Cak Yudi mijet refleksi. Jadi pertama dari driji paling kiri, terserah bisa mulai kaki tangan dulu, yang kanan nggak apa-apa, atau kaki tangan dulu, atau yang kiri monggo ternak ya. Jadi perlahan-lahan pijatnya di telapak kaki atau di driji-driji. Nah, jadi kalau memang terasa itu pas sakit, yang dipijat sakit itu berarti ada kendala mungkin, atau peredaran darahnya atau apa itu kurang lancar gitu. Jadi kita harus sabar. Jadi ini istilahnya tutorial yang paling simpel bagi dulur-dulur Cak Yudi Channel. Jadi ini bisa dipraktekkan di rumah bagi panjenengan-panjenengan semuanya, sahabat Cak Yudi Channel di mana aja, atau di luar negeri atau di perantauan, monggo dicoba. Bisa di pas bawahnya driji ini, bawahnya telapak, bawahnya jari-jari ini. Ini bisa, nggak perlu lama-lama, jadi minimal 5 menit atau 10 menit, yang penting rata. Insya Allah nanti hasilnya bagi panjenengan-panjenengan semua di rumah, insya Allah bisa merasakan kenyamanan ya, minimal ringan lah. Kalau yang ini bisa untuk ke lambung, bisa untuk ke perut, bisa. Jadi unsur
telapak kaki ini adalah sumber semua refleksi, atau istilahnya apa ya, punjernya semua itu adalah, semua itu dari telapak kaki, sahabat dan dulur-dulur cak di channel. Nah, ini terasa nyaman. Mungkin kalau ada yang istilahnya sering masuk angin, itu bisa diserang sini, daerah sini atau sini. Itu yang sering punya keluhan masuk angin tuh, dulur. Jadi minyaknya pakai minyak kayu putih aja. Kalau ingin ditambah minyak, bisa minyak kayu putih, bisa pakai minyak zaitun. Monggo Mas Aki, monggo jajan nih. Ya, kalau sih gak rewel pokoknya. Wah. Jadi bagi panjenengan semua ya, mungkin atau yang di hutan atau di pedalaman, contohnya saya dulu pernah di Sampit, terutama yang dari daerah pedalaman, yang di Sampit kayak di Tangar atau di Sange, di Lamando, mungkin untuk nyari orang pijet ya jauh, alangkah baiknya ini tutorial sementara. Jadi bagi sahabat-sahabat Cak Yudi channel yang ada di Kalimantan, ini tip simple mijet di rumah yang mungkin jauh, manggil tukang pijetnya jauh, jadi sementara jadi pijet di rumah aja. Ini bisa juga, ini jurusan pinggan saya baca di channel tadi, ini untuk yang sering keluhan sakit pinggan, pijet telapak sini ya. Kalau orang Jawa bilang ini kecet, iya Mas ya, kecet Mas Yaki ya. Jadi yang sering mungkin kakinya kayak kebas, linu-linu, itu yang paling simpel namanya ini pijet refleksi kaki, dulur-dulur. Biar gak lama gak apa-apa, yang penting rata, atau 5 menit atau 10 menit, 15 menit monggo. Jadi bisa dimulai tangan apa kiri dulu boleh, kanan boleh, monggo terserah selerane panjenengan sing penake pundi. Jadi kalau agak terasa sakit dipijet di sela-sela kaki, berarti ini ada yang enggak normal. Ya mungkin peredaran darahnya mungkin bisa enggak lancar atau tersumbat. Ini dipijat sini terasanya sampai di pinggang belakang juga, nah, sampai ke kepala juga terasanya. Jajan Mas Eki, Mas Eki, Mas Eki. Nah, ini juga terasa di kepala, di sini tuh kepala sampai telinga ini terasa. Yang jelas pas di piringan ini terasanya. Nah. Nah, ini telapak kaki yang sini. Ini tetap jurusan ke lambung, ke perut. Nah. Bawah ini belum tadi. Nah. Pakai ini aja, pakai tangan yang kalau paling nyaman pakai tangan kanan. Nah, yang ini yang agak biasanya agak kuat, yang kelingking ya mesinnya. Jari apa mas ini? Telunjuk atau kelingking? Jari telunjuk atau kelingking lah, lupa namanya. Nah, ini sahabat. Nah,
Ini maaf ya, memang ini ngasih tutorial kurang sopan dikit, gak apa-apa ya, dulur-dulur ya. Jadi biar jelas. Jadi ini terasa nyaman di sela-sela kaki ini, sela-sela setiap kaki ini ya. Satu. Jadi gak perlu lama-lama ya, sekitar 5 menit, 10 menit atau 15 menit ngobrol. Ini mas 10 sana. Jadi ini cara simpel dulur ya. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Cukup sekian dari saya dan di channel. Bila ada salah kata dimaafkan ya dulur-dulur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit, salam peseduluran Sulawesi. Kopi pahit mantap, los gak rewel, bye bye.